Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel Tuan Guru, semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan nikmat iman dan Islam, diberikan rezeki yang halal dan thayyiban, rezeki yang barokah dan berlimpah. Sahabat channel Tuan Guru, mari kita simak ceramah dari Gus Miftah. Semoga apa-apa yang beliau sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita simak ceramah dari beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Allahumma salli wa sallim mubarik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabil mujahidin at-tahirin. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, alim ulama, wabil khusus jajaran suriah dan tanfidiyah, pengurus cabang kota Tegal yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya, wabil khusus wali kota viral goyang dangdut, saya punya teman yang dekat Dedi dua, yang satu Dedi Corbuzier, yang satu Dedi Koch Bunder. Jajaran Forkombinda yang hadir, Bapak Kapolres, Bapak Dandim, dan semua yang hadir yang saya hormati. Ada gajah makan semangka, makan ikan bawal minumnya susu. Selamat kembali berjumpa dengan Gus Miftah, Presiden para pendosa. Hai orang kota Tegal, I love you. Alhamdulillahirrabbilalamin, malam hari ini kita semuanya dihadirkan oleh Allah untuk sama-sama menjadi saksi sejarah keberlangsungan jamiah yang tidak hanya terbesar di Indonesia, tapi juga terbesar di dunia, yaitu Jamiah Nahdlatul Ulama. Bapak Ibu yang saya muliakan, manusia pada hakikatnya adalah manusia yang paling membingungkan. Kenapa alasannya? Alasannya adalah karena manusia rela mengorbankan kesehatannya hanya demi uang, lalu dia mengorbankan uangnya demi kesehatan. Dia sibuk mencari uang dengan mengorbankan kesehatannya, tetapi begitu mendapatkan uang, dia mengorbankan uang demi kesehatannya. Maka ada perbedaan yang sangat signifikan antara waktu dan uang. Apa beda waktu dan uang? Yang jelas panitianya uangnya sedikit, sehingga kopinya, cangkirnya kecil. Miskin sekali ya, cilik adem encet ambune sangit dah. Kayaknya anggarannya habis untuk dangdutan. Kenapa Pak Wali kota itu tampil apa adanya? Karena Pak Wali ini mungkin punya prinsip, cintai hidup yang kau jalani, jalani hidup yang kau cintai. Ada perbedaan yang cukup signifikan antara waktu dan uang. Sebelum dilanjutkan Bapak Ibu dan sahabat-sahabat saya, di depan sana ada banyak kamera besar. Itu kru saya di BTV Berita 1.
Saya punya acara di TV, Jalan Dakwah ala Ahlus Sunnah wal Jamaah ala Gus Miftah. Tayang setiap hari Sabtu jam 12 siang. Jadi insya Allah mohon izin Pak Ketua Tanfidiyah, acara ini akan kita siarkan di TV nasional. Dan jujur saja, Kiai NU yang bisa seperti itu hanya Gus Miftah. Tapi lucunya, kalau ngundang penyanyi dangdut langsung menggunakan anggaran wali kota, kalau ngundang Gus Miftah pakai PCNU. Sahabatku Pak Wali, hidup itu ada dua, suka dan duka. Kalau suka dia bersyukur, kalau duka dia bersabar. Mungkin bagi Pak Wali Kota, kalau dangdutan dia bersyukur, kalau pengajian dia bersabar. Kalau di sana temanya adalah merawat jagat, maka subtemanya adalah merawat wali kota. Apa perbedaan yang sangat signifikan antara uang dan waktu? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang saya muliakan, semua orang bisa tahu berapa sisa uang yang dia miliki, tetapi semua orang tidak pernah tahu berapa sisa waktu yang dia miliki. Tapi lucunya apa? Banyak orang kehilangan waktu demi mengejar uang. Betul? Orang banyak menangis kita ketika kehilangan uang, tetapi tidak pernah menangis kita kehilangan waktu. Bukankah kemudian Allah mengingatkan kepada kita? Bahkan Allah sekalipun bersumpah atas nama waktu. Wal asri, demi masa. Kenapa Allah mengungkapkan kalimat itu? Menunjukkan betapa pentingnya waktu. Nah, waktu yang Allah berikan kepada umatnya Nabi Muhammad tidak terlalu panjang. Akmaru ummati ma baina sittin wa sab'in. Umur atas umatku yang Allah berikan hanya antara 60 sampai 70 tahun. Dan kita sama-sama bersyukur Allah telah memberikan umur kepada Nahdlatul Ulama 100 tahun. Alhamdulillah. Maka saya punya syair. Bapak NU Ibu Mus. Jelek banget lima. Coba tunjukkan NU. Bapak NU Ibu Mus. Kakang Ansor, Adefa tayat tahlilane saben malam, mulai tahlilan bodong gowo rahmat berkat baik badokan baik yang dipikir rahmat apa berkat? Berkat. Wali kota Tegal jenengi manusia viral sering masuk TV, sering masuk orangnya gagah dan sregep, ngaji kadang-kadang dangdutan karo Kia Ayubi. Oh, ya
bahas temen ya. Sallu ala Nabi Muhammad. Nah, ngomong-ngomong soal Nahdlatul Ulama, Bapak Ibu, kita diingatkan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 143. Al-Baqarah terdiri dari 286 ayat. Dan begitu indahnya Allah menempatkan satu ayat tepat di jantung hati surat Al-Baqarah. 286 dibagi 2. Berarti tepat berada di ayat 143. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang menjadi landasan kenapa Nahdlatul Ulama menjadi gerakan yang wasatiyah. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Allah mengendaki kita untuk menjadi umat yang wasatiyah, moderat. Bukan ekstrim kanan, bukan ekstrim kiri. Tidak condong kepada pihak kanan, tidak condong kepada pihak kiri. Kalau lihat Anda tongkat ini, yang dinamakan wasatiyah adalah tepat di tengah-tengahnya. Tongkat ini adalah warisan dari almarhum Ki Entus Susmono. Kenapa saya bawa kemana-mana? Supaya kalau pengajian saya ada pahalanya, almarhum Ki Entus dapat jariahnya. Amin. Makanya kalau Pak Wali Kota pengen dapat jariah, ya ngasih saya apa gitu. Kalau ngundang penyanyi dangdut bae di sawer. Ya yura. Makanya saya kadang-kadang mikir, akankah pengajian malam hari ini hadir sebagai salah satu bentuk pencitraan Pak Wali Kota? Wasatiyah yang tengah-tengah. Dan wasatiyah Nahdlatul Ulama hari ini diuji, terutama di dalam bidang berbangsa dan bernegara. Bapak Ibu yang saya muliakan, Nahdlatul Ulama hadir dengan dua misi. Misi pertama adalah misi keagamaan, dan misi kedua adalah misi kebangsaan. Misi keagamaan Nahdlatul Ulama, apa misinya secara substansi? Menjaga, merawat, melaksanakan tradisi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sementara amanat kebangsaan, menjaga, merawat Negara Kesatuan Indonesia dengan PBNU-nya. P-nya Pancasila, B-nya Bhinneka Tunggal Ika, N-nya Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan U-nya Undang-Undang Dasar 1945, PBNU. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, kita lihat kondisi kekinian di Arab Saudi. Dengan munculnya Pangeran Muhammad bin Salman menjadi Perdana Menteri. Tahun 1744, awal mula dimulainya dinasti As-Saud. Saat itu, mohon maaf Bapak Ibu, dinasti As-Saud ketemu pertama kali dengan Syekh Abdul Wahab, yang kemudian menjadikan gerakan pemikiran Islam yang menurut mereka pembaharuan, yang kita kenal dengan Wahabi. Kalau bahasanya anak muda sekarang, Wahaboy. 1744, ada konsensus antara dinasti As-Saud dengan Syekh Abdul Wahab. Apa konsensusnya? Konsensusnya adalah As-Saud memegang kendali negara, sementara Syekh Abdul Wahab memegang kendali beragamanya. Ideologi berbangsa dipegang oleh As-Saud, ideologi beragama dipegang oleh Abdul Wahab. Yang terjadi apa? Sebelum 1744, Arab Saudi sama dengan kita. Akidah mereka Ahlussunnah wal Jamaah. Tetapi setelah 1744, Ahlussunnah hilang. Kenapa? Dihancurkan oleh Wahabi. Pesan pertama saya, kalau hari ini ada orang mengatakan gak penting NU-NU-an,
Yang penting ahlus sunnah. Hati-hati. Ini adalah propaganda dari kaum Wahabi. Pertanyaannya adalah, kenapa dari 1926 bahkan sebelum itu ahlus sunnah bisa berjalan dengan baik di Indonesia? Karena ada organisasi yang membentengi keberlangsungan ahlus sunnah. Siapa organisasi itu? Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Pertanyaannya, kenapa di Arab Saudi sebelum 1744 akidah ahlus sunnah bisa dijalankan di sana? Setelah 1744 ahlus sunnah dihancurkan di Arab Saudi. Karena di Arab Saudi nggak ada organisasi yang membentengi, yang melindungi akidah ahlus sunnah wal jamaah. Jadi kalau hari ini ada orang mengatakan nggak penting NO-NO-an, jelas itu mulutnya Wahabi. Betul. Maka nyuwun sewu, jangan ikut-ikutan. Ah, nggak penting Gus NO-NO-an, yang penting kita ahlus sunnah. Anda salah. Keberlangsungan Nahdlatul Ulama untuk menjaga misi keagamaan yang diamanatkan oleh Mbah Syekh Ahmad Khalil Al-Bangkalan, yang diamanatkan oleh Mbah Hasyim As'ari, Mbah Wahab, Mbah Bisri Samsuri, dan semuanya. Sehingga tugas kita hari ini adalah merawat keberlangsungannya. Maka saya bilang, tahu-tahu matamu, tahu-tahu bakul ki ampuh ya, nggak pakai sound system bisa bunyi gitu loh. Di mana-mana saya ngaji, saingan mulut saya lato-lato. Di sini tahu-tahu. Halo bapak-bapak, tolong Anda di rumah koleksi lato-lato. Walaupun secara alami Anda sudah punya lato-lato. Kenapa Allah sengaja menciptakan lato-lato? Untuk membungkam mulut istri yang cerewet. Jadi kalau Anda siapkan lato-lato di rumah, begitu istrimu cerewet, ewek-ewek-ewek, kamu bunyikan lato-latonya. Otok-otek-otek, etek-etek-etek, etek-etek-etek. Lato-lato sudah dibunyikan, istri masih cerewet, gampang. Tatap ke cangkeme. Lato-lato. Pak Wali punya lato-lato? Saya muliakan, hari ini Wahabi di Arab Saudi terancam musnah karena Muhammad bin Salman sebagai Perdana Menteri dan Putra Mahkota sudah meratifikasi perjanjian antara Syekh As-Saud dengan Syekh Abdul Wahab dengan mengatakan konsensus itu sudah tidak berlaku lagi. Makanya para kiai nyuwun sewu, kalau sekarang kita sholat di Masjidil Haram, saya terakhir kemarin tanggal 30 November sebelum saya berangkat ke Eropa, mereka lebih fleksibel di Masjidil Haram. Saya doakan Bapak Ibu warga masyarakat Kota Tegal, mudah-mudahan segera dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Lawang cangkeme nyong rong rampung wis amin ya. Segera dipanggil oleh Allah untuk ziarah Makkah Madinah. Sekarang Masjidil Haram lebih fleksibel. Ramadan tahun kemarin saya 5 hari terakhir di Masjidil Haram. Sekarang untuk membaca Fatihah mereka sudah berani membaca basmalah secara jahr. Ada satu imam yang sir, ada satu imam yang jahr. Sholat raweh umpamanya imamnya membaca Fatihah bismillahnya sir, ketika qiyamul lail imamnya membaca bismillahnya jahr. Sudah fleksibel. Artinya apa? Munculnya Muhammad bin Salman itu tanda-tanda kematian Wahabi di Arab Saudi. Amin. Pertanyaannya adalah, persoalannya adalah, matinya Wahabi di Arab Saudi, maka mereka akan mencari lahan subur di belahan dunia yang lain. Dan kita semuanya tahu, salah satu lahan subur bagi Wahabi adalah Indonesia. Dan kalau mereka masuk, siapa yang terancam? Nahdlatul Ulama. Kenapa?
karena Nahdlatul Ulama tercatat sebagai organisasi paling banyak anggotanya. Survei LSI tahun 2020, berapa warga Nahdlatul Ulama di Indonesia? Ini bukan ngomong dunia, cukup di Indonesia. 49,8% dari total muslim yang ada di Indonesia. Muhammadiyah tercatat 4,9%. Kita lihat berapa jumlah penduduk Indonesia? 275 juta. Berapa orang muslim di Indonesia? 85%. Katakanlah 85% dari 275 juta sekitar 250 juta. 49,8% Nahdlatul Ulama. Berarti paling sedikit orang NU di Indonesia ada sekitar 120 juta. Hanya di Indonesia. Bapak Ibu yang saya muliakan, kalau 120 juta jiwa itu belum ngomong di Taiwan. Tanggal 15 Januari kemarin saya pengajian di kota Changhua, Taiwan. Dihadiri lebih dari 20 ribu orang. Coba Anda lihat di Instagram saya. Saya datang dikawal ratusan banser di Taiwan. 5 orang menyatakan masuk Islam. Saya mohon maaf Pak Gie. Januari itu saya mengislamkan orang 12 orang. Bulan ini saya sudah 4 orang. Jadi kalau di total berapa orang yang masuk Islam melalui Gus Miftah? Ratusan orang. Lucunya apa? Kemarin ada survei untuk kalangan teman-teman Kristiani. Siapa kiai Indonesia yang paling disegani oleh orang-orang Kristen? Di situ ada nama Gus Dur, ada nama Kiai Haji Muzadi, ada nama Kiai Profesor Dr. Agil Sirah, kemudian ada nama-nama seperti Zainuddin MZ, kemudian ada nama Profesor Dr. Quraish Shihab, dan ternyata yang nomor 8, Miftah Maulana Habibur Rahman. Kenapa? Karena saya mengamalkan Islam itu tak NU itu tasamuh, toleran. Saya banyak mengislamkan orang, tapi saya nggak pernah ngajak orang yang senang dengan Islam saya. Desember saya pengajian di Paris, pulang ada cewek Paris cantik minta masuk Islam. Untung video callnya ke saya. Coba kalau ke Pak Wali Kota, ya. Cuantik Pak Wali, cuantik. Kata Pak Wali, bisa nggak linknya dikirim? Nanti langsung saya kirim ke Baya Merah. Saya ngaji di Taiwan di kota Changhua. Di Changhua itu Pak ada 290 buruh migran Indonesia. Mayoritas Islam dan rata-rata Nahdlatul Ulama. Makanya kalau saya pengajian di sana ya seperti ini, rame. Saya di panggung 30 menit, 5 orang naik panggung. 4 asli orang Taiwan, 1 orang Indonesia. Dia mengatakan apa? I will to be Muslim. Saya ingin jadi orang Islam. Ketika saya tanya, kenapa Anda ingin masuk Islam? Dan ini banyak kasus di tempat-tempat lain. Ada satu cewek dari Islandia, namanya Odur Linda. Ada satu keluarga dari Belanda. Ada satu keluarga dari Canberra, Australia. Kepala keluarganya namanya Antonio Sekodori, datang jauh ke Jogja. Dia mengatakan apa? Gus Miftah, I will to be a Muslim. Saya tanya dia, hey Mr. Antonio Sekodori, do you know about Islam? No, I don't know about Islam. If you don't know about Islam, why you will to be a Muslim? Bagi manduk-manduk paham boh. Kayaknya yes. Yang saya kemarin bingung dia yang di Taiwan. 4 orang ini asli Taiwan. Dia ngomong Taiwan sama saya, kan saya nggak paham. Bahasa Taiwan tuh tahu saya cuma satu. Cike-cike. Ini bahasa yang disukai Pak Wali Kota. Cike-cike. Jadi dulu Pak Wali tahun 2017 saya dapat bahasa cike-cike pertama kali. Saya pengajian di kota Kaohsiung, kemudian pindah ke kota Tainan. Kebetulan Taiwan itu rata-rata kotanya depannya Tai. Negaranya namanya Taiwan, ibu kotanya namanya Taipei, ada kota kecil namanya Tainan, kota industri namanya Taichung, lama-lama Taimu. Gitu. Jadi saya selesai pengajian Pak Wali, saya masuk ke hotel, ada bapak-bapak datang, dia bilang dengan bangganya, oi, cike-cike. Saya nggak paham, saya diam. Bapaknya teriak lagi, oi, cike-cike. Akhirnya saya jawab, yes, cike-cike. Tanpa tahu apa artinya.
Begitu masuk kamar, kamar saya didodok. Oi, cike-cike. Saya mikir, kok cangkemi cakicik bayi ngapa ya? Akhirnya apa yang terjadi? Saya telepon panitia pengajian, anak Tulungagung. Mas, ada orang ketemu saya. Kenapa ngejar saya ke kamar? Lah emangnya ngomong apa? Dia ngomong cike-cike. Saya masuk kamar, didodok kamar saya cike-cike. Saya mau tanya, cike-cike itu artinya apa? Walah bapak, cike-cike itu abah ditawani kelon. Saya gak tahu artinya. Saya jawab, yes. Coba kalau saya tahu artinya. Oke. Kalau bahasanya Pak Wali Kota itu lagu Thailand. Wi kayak gini. Makanya nanti malam ibu-ibu muslimat pulang ketemu suaminya, katakan yang lembut di telinga suami, "Papa, jige-jige." Lumayan. Malah bojone mulih malah sing wadon turu. Akhirnya sing lanang nyanyi. Saben malam jemuah bojoku angel digugah. Saben malam jemuah bojoku angel digugah. Aku ratau dibagai terus aku budal patroli. Terus matu bengi gugah rondo etan kali. Sapa sing gugah dedi? Gambarin ke temen ya. Yuk kita selawatan dulu aja yuk. Ayo kerja. Orang mangan cangkem. Ini lagu yang sempat kontroversi sampai Pak Jokowi minta lagu ini di Istana Negara enggak dinyanyikan. Ya coba kalau yang nyanyi Joko Tingkir Kiai sama Pak Wali disawer apa enggak ya? Jadi sejarahnya Pak Wali Kota, kalau pengen tahu lagu ini, yang nulis liriknya ini anak Metro Lampung, kebetulan juga kader NU. Yang menyanyikan jamaah saya dari Blitar, Cak Percil. Menjadi viral. Kenapa? Karena dikira lagu ini menghina Joko Tingkir. Kalau saya malah enggak. Saya malah bersyukur dengan munculnya lagu ini. Gara-gara ada lagu ini, orang jadi tahu Joko Tingkir itu siapa. Murid dari Kanjeng Sunan Kalijogo, kemudian menjadi Sultan Pajang dengan gelar Sultan Hadiwijoyo. Loh, ini menjadi kontroversi, tapi itu menghina Joko Tingkir, Gus. Apa bukti penghinaannya? Joko Tingkir ngombe dawet. Salahnya apa Joko Tingkir minum dawet? Zaman Joko Tingkir tuh adanya cuma 3 degan kopi sama dawet. Jadi kalau Joko Tingkir minum dawet ya boleh. Yang salah itu kalau Joko Tingkir ngombe boba. Salah. Zaman Joko Tingkir tidak ada boba. Kalau minum dawet kamu salah-salahin, kamu akan didemo sama penjual dawet seluruh Indonesia. Kemarin Pak Wali Kota, saya udah ngaji di Purworejo, pindah ke Kebumen, melewati jembatan. Di situ banyak penjual dawet ireng. Di atas jembatan namanya Jembatan Butuh. Jadi dawet ireng, jembatan butuh. Malah disingkat, dawet ireng, jembatan butuh. Disingkat jadi Jembatan Butuh. Yaitu singkatannya. Dawet ireng, jembatan butuh. Sama kayak semalam saya pengajian di Kendal, ada desa namanya Surokonto Lor. Lah iya lagi. Lah mau medasku tau ya. Beneran Surokonto Lor. Ya Allah. Hampir sama di Gunung Kidul. Di situ ada tempat namanya Tempat Piknik Gunung Kidul. Disingkat jadi Tempat Piknik Gundul. Ngasih. Di vokalis ini kok vokalis ini gurih ya neng kene kan ngancan inyong ke goblok temen ya reh. Ya mudah-mudahan bisa kamu menikah ya dengan Mbak Anissa Bahar. Iya lumayan janda. Kalau kamu nikah dengan janda gak ada malam pertama bro, adanya malam terusan.
Karena kata Pak Wali Kota, hidup ini indah bila disertai dengan janda dan tawa. Apa-apa? Oh ya itu. Janda. Shallu ala Nabi Muhammad. Bawa HP enggak? Bisa enggak flashnya dihidupkan? Ayo Tegal, yuk dihidupkan Kota Tegal. Semua HP-nya dihidupkan. Kita tunjukkan kepada Pak Wali Kota, pengajian lebih menarik daripada dangdutan. Setuju? Semuanya HP-nya diangkat. Woi, ayo semuanya di belakang. Yang ngangkat HP temannya Gus Miftah, yang enggak ngangkat HP kancane Samsudin. Maaf, tenang. Semuanya diangkat. Sana mana Pak Wali? Sana Pak Wali. Sana arah mana sana? Selatan. Semua HP nanti digoyang ke arah selatan dulu. Ya. Shallu ala Nabi Muhammad. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah ala sana bismillah wa biladi Rasulillah wa kulli mujahidin bi ahli al-badri ya Allah. Alhamdulillah. Kota Tegal ngundang Gus Miftah, Wali Kota Dedi lumayan gagah. Ono gajah mangan roti, najan gagah senengi Gea Ayubi. Najan gagah seneng Gea Ayubi. Apa? Oh muslimat, muslimat minta siir. Oke. Sego berkat rasane nikmat, sego gandum sayure asem. Beto fatayat karo muslimat, fatayat parfum muslimat balsem. Ayat parfum muslimat balsem. Masa kita temen ya, ya minta lagi ya untuk Gus Miftah kalau gitu. Dolan ning sawah dus ning kali, kayu nongko digawe lemari. Gus Miftah gagalan sregep ngaji, okeh rondo sing jalo di akeh rondo pengin direbi. Diajari ngaji. Kamu jangan begitu. Nanti kalau aku mau gimana? Oh, ini banyak yang jomblo-jomblo. Kamu jomblo? Yaudah, ini si Ir untuk yang jomblo-jomblo. Bukan jomblo permanen, kayak jomblo nawa itu. Niatnya rabi, tapi gak rabi-rabi. Begitu lihat Mbak Anissa Bahar, langsung dia bilang, hati ini meyakinkanku, tapi cermin itu menyadarkanku. Sego liwat lawe jelantang, sego rawon kurang uyah. Ampun tanglet kapan jomblo nikah, pacar mawon jomblo mboten kadah. Pacar mawon jomblo mboten kadah. Akhirnya om. Kasian deh lu. Wali kotanya cik, ahe-ahe aku menang baik lho. Sing satset mas eh. Apa bedanya Mas Mas Hadroh sama Pak Wali Kota? Perbedaannya adalah di dana kenakalannya. Nah, Ugu bawang kleru mrica wis kebacut sayang mong dianggep. Semarang kaline budek sing disayang matane. Sing disayang matane bijet. Micak patah. Insya Allah setelah malam hari ini, insya Allah nama Pak Wali Kota bersih kembali. Berarti atas bersihnya nama Pak Wali Kota,
ada utang jasa dari Gus Miftah. Cuci. Yo kalau cuci ini ya bikin yang berlian ya. Pak Wali ya paling batu nisan. Oh, yang ibu-ibu yang glowing minta ya. Oke, satu lagi untuk ibu-ibu. Buah belimbing, buah pisang, raine glowing, kakinya belang-belang. Buah belimbing di atas ketek, raine glowing tungkae. Raine glowing tungkae meletek. Allah ngaji di wong enak kayak gini ya. Alhamdulillah. Saya kemarin lagi diajar isu Pak Kiai Tanfid. Saya guyon kan saya dulu tinggal di masjidnya Muhammadiyah. Karena akrabnya saya dengan teman-teman Muhammadiyah itu guyon gara-gara hukum rokok. Lah ini videonya dipotong nyerang saya. Gus Miftah ngawur mengatakan orang NU masuk surga lebih dahulu dibandingkan orang Muhammadiyah. Padahal guyon arane kayak kiye. NU merokok hukumnya makruh, Muhammadiyah haram. Lah saya bilang, kenapa Muhammadiyah mengharamkan rokok? Karena Muhammadiyah takut dengan peringatan pemerintah, rokok itu membunuhmu, bukan membunuhnu, tapi membunuhmu Muhammadiyah. Saya kan dekat dengan teman-teman Muhammadiyah. Wah, guyon-guyon biasa. Lah, kenapa orang NU masuk surga duluan dibandingkan Muhammadiyah? Karena orang NU imannya lebih kuat. Buktinya apa? Muhammadiyah mengharamkan rokok karena takut peringatan pemerintah, rokok itu membunuhmu. NU enggak percaya. Kiai NU percaya yang membunuh itu bukan rokok tapi malaikat Israel. Lah, guyon kayak kiai diserang, Miftah ngawur cangkeme. Lah, ya apa-apa. Padahal saya dulu punya siir. Ono NU, ono Muhammadiyah, ono Muslimat, ono Aisyah, kabeh aku raja pada congkrah Indonesia, makmur rakyate bunga Indonesia, makmur rakyate bunga. Bedanya NU Muhammadiyah kan tipis, NU senengane dawa, Muhammadiyah cendol. Mbak Anissa Bahar suka yang panjang apa yang pendek? Yeah. Ya kan itu Pak Kapolres, bedanya NU Muhammadiyah panjang sama pendek. Kalau NU panjang, Muhammadiyah pendek. NU panjang, sholat subuh pakai kunut. Allahumma dina fi man hadait, pakai pendapatnya Imam Syafi'i sama Imam Maliki. Muhammadiyah pendek, samiallahu liman hamidah, Allahu Akbar. Tapi subhanallah, atas kepemimpinan wali kota Dedi, kota Tegal gak ada yang bertengkar gara-gara kunut. Wah. Kenapa? Karena baik orang NU maupun Muhammadiyah di kota Tegal sudah jarang yang sholat subuh. Jadi gak bertengkar ya Gus? Ya udah. Jadi kalau ngomong sekarang tuh repot Pak. Apa-apa dipotong, apa-apa dipotong. Rame maning, rame maning. Ya larang ngono ya rame. Ah. Biasa bae. Manusia viral yang sering dibully siapa? Miftah. Ceramah di klub malam dibully. Ceramah kalau Telembok dibully. Ceramah sama Deddy Corbuzier dibully. Ceramah di gereja dibully. Soal wayang dibully. Gak usah ditanggapi. Santai-santai saja. Saya ratusan komentar yang masuk bahkan ribuan, saya gak pernah sakit hati. Kenapa? Karena komentarnya tidak pernah saya baca. Yang saya baca adalah gelas ini. Kenapa gelas es buah digunakan untuk kopi? Kan panitianya goblok sekali. Ini kalau dilaporkan Pak Kapolres akan dikenai pasal 335 perbuatan tidak menyenangkan. Oh, gelas es buah tinggal kopi, goblok temen ya. Ya Allah, langka bener ya.
Dia keberiman kaya ini londe ya kaya gini ya. Cilik-cilik. Nah, mungkin begini, supaya jamaah kita nggak gagal paham, Pak Kiai. Saya matur sama jamaah. Sebenarnya Wahabi itu apa, Mas? Jangan sampai kita teriak-teriak Wahaboy, 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 tapi kita nggak tahu Wahabi itu apa. Kenapa? Saya tuh gini, prinsip saya, yang saya musuhi Wahabi itu bukan orangnya, tapi pemikirannya, gerakannya. Contoh, yang saya musuhi pikirannya bukan orangnya. Sebelum Ramadan tahun kemarin, Gus Miftah viral, trending Twitter. Bahkan di Wikipedia dirubah Miftah orang gila dari Sleman, kelompok Wahabi. Saya dianggap agak gila. Saya bilang alhamdulillah saya agak gila daripada agak waras. Kalau agak gila berarti waras, kalau agak waras berarti gila. Kalau wali kota yang suka dangdutan agak waras apa agak gila? Bos, saya agak waras kalau gak dangdutan gitu. Ternyata Pak Wali Kota ini sekarang job-jobnya double. Satu Wali Kota, dua asisten Kiai. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, yang saya pikiri, yang saya musuhi pikirannya. Saya berantem keras waktu itu dengan Ustadz Wahabi, Ustadz Khalid Basalamah. Karena beliau mengharamkan wayang, saya menolak keras pendapat itu. Dan nyuwun sewu, nama saya dibantai habis-habisan. Haji, atas izin Allah, tenda saya wukuf di Arafah itu jejer dengan tendanya Ustadz Khalid Basalamah. Orang mikir, Pak, ini mesti Miftah berantem sama Ustadz Khalid Basalamah. Begitu ke beliau keluar dari tenda, saya langsung samperin. Saya datang, saya panggil dia, Ustadz Khalid, oh Gus Miftah, kita pelukan. Orang kaget, dikira mau berantem kok malah peluk-pelukan. Saya bilang, yang saya musuhi itu pikirannya. Sama hanyalah kemudian ketika kita berbeda pendapat dengan Muhammadiyah soal kunut. Sejak kapan kunut itu menjadi identitas yang kunut itu NU, yang tidak kunut Muhammadiyah? Itu kan pendapat Imam Madhab. Imam Syafi'i Maliki kunut, Imam Hambali Hanafi tidak kunut. Sama halnya kemudian identitas tahiyat. Kenapa kita berbeda? Karena kita mengikuti paham yang berbeda, kan gitu saja. Imam Syafi'i asyhadu alla ilaha illallah sampai fil alamina innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Imam Hanafi cuman sekali tok asyhadu alla ilaha illallah, la nafi Allah isbat. Sekali tok enggak berdiri lagi. Imam Hambali setiap ketemu kalimat Allah tangannya berdiri. Atahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatulillah assalamualaikum ayyuhan nabiy wa rahmatullah assalamualaikum wa rahmatillah asyhadu alla ilaha illallah wa muhammadur rasulullah. Jadi kalau ketemu kalimat Allah towing 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 towing. Kalau Imam Mali kan beda lagi. Dari awal sampai akhir tangannya bergerak enggak berhenti. Atahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatulillah. Gus Miftah bagaimana? Saya pakai Syafi'i asyhadu alla ilaha illallah. Umpamanya Anda, saya pengen pakai Hanafi, begini-begini, ya karepmu. Saya pengen pakai Hambali, begini-begini, karepmu. Mau pakai Maliki, wur-wur, ya karepmu. Mau begini, boleh, begini-begini, boleh, begini-begini, boleh, begini-begini, boleh, ya enggak boleh, begini-begini. Ini tahiyat apa ya kayak gini? Ya enggak boleh jari tengah ya, Gus. Jari tengah enggak boleh ya, Gus. Masa malah begini, ya enggak boleh. Atau gak boleh takhir berdasarkan nomor wali kota masing-masing. Besok coblosan wali kota. Jadi nomor telu. Asyhadu alla ilaha illallah. Nah ini gak boleh. Jadi gini. Jadi mohon maaf ya Pak Kapolres yang mungkin apa belum dengar Wahabi itu sebenarnya apa. Ini kan saya di Jakarta itu kemarin tanggal 11 Oktober saya ceramah di hadapan Presiden. Di acara Forum Investor Daily Summit 2022 tentang bagaimana investor bisa masuk di Indonesia dan bagaimana kita menghadapi apa namanya resesi global. Saya hanya dikasih waktu 7 menit untuk berbicara di hadapan presiden. Tapi luar biasa Mas, ngaji 7 menit amplopnya 150 juta. Lah ning kota Tegal. Anggarane enteng nyawer ke Ayubi. Wahabi digunakan oleh orang luar. Gerakan tersebut penganutnya sering menyebut diri mereka sebagai salaf.
istilah yang juga digunakan oleh pengikut gerakan reformasi Islam lainnya. Satu, mereka mencirikan diri mereka sebagai muwahhidin. Muwahhidin itu kalau bahasa ilmiahnya apa? Unitarian. Apa itu? Istilah yang berasal dari penekanan mereka pada keesaan mutlak Tuhan. Jadi ngomongnya tauhid, 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 tauhid. Mereka membenci dengan situs-situs Islam. Makanya dulu ingat Komite Hijaz ketika datang ke Arab Saudi. Kenapa? Karena makamnya Kanjeng Nabi akan dihancurkan. Coba Anda lihat, rumah tempat lahirnya Kanjeng Nabi dihancurkan. Situs-situs sejarah Islam dihancurkan. Dan nuwun sewu Pak. Pak Kiai, kan dulu ada tempat yang Kanjeng Nabi tidak mau nengok ya, namanya Ula ya. Kemarin saya ketemu Menteri Perdagangan Pak Zulkifli Hasan, lobi soal dagang, hubungan dagang antara Indonesia dan Arab Saudi. Nyuwun sewu Pak Kiai. Pak Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan diajak meetingnya di mana? Di Ula Pak Kiai. Sekarang begitu masuk di situ dibuat restoran, dibuat hotel besar, begitu masuk musiknya musik DJ. Jedak jeduk jedak jeduk jedak jeduk. Jadi mereka nakalnya telat. Saya sudah bosan, mereka baru mau. Loh, kan saya aktivis itu, Pak. Dulu DJ Katy Butterfly dari Thailand yang masuk Islam melalui saya. Kalau nge-DJ, wow. Cuman pakai kotang sama BH tok, sama sempak tok. Untung Pak Wali Kota Dedi enggak ikut. Kalau ikut bahaya. Tempat yang dulu Kanjeng Nabi enggak mau nengok sedikit pun, bahkan melarang pasukannya, sahabatnya. Sekarang dijadikan tempat mewah, Pak. Namanya Ula. Jadi mohon maaf, situs-situs Islam di sana malah dihancurkan. Makanya jangan kaget sekarang Anda lihat haji tahun ke tahun ini, kemarin itu saya sama istri saya makan di rumah makan Mat'amusin, jarak sekitar 5 kilo dari Masjid Nabawi. Begitu kagetnya saya, ada perempuan dari Arab makan di restoran itu tidak pakai jilbab. Saya tanya, Mbak, kok pakai jilbab? Negara kami mencabut peraturan wanita menggunakan jilbab. Saya sudah ngelus dada, dadanya istri saya. Ya Allah. Kemarin saya umroh tanggal 30 November, tepat di depan Masjidil Haram. Saya dari Grand Zamzam mau pindah balik ke hotel saya Darut Tauhid, ada cewek rambutnya panjang pakai celana jin, enggak pakai jilbab. Dan askar enggak ada yang negur. Kemarin baru viral di TikTok, ada cewek di depan Masjid Nabawi enggak pakai jilbab. Ada yang lihat di TikTok. Maka saya bilang, Indonesia itu kurang apa? Orang Arab ceweknya sekarang fashionnya berkiblat ke Amerika. Orang Amerika belajar pakai kemben ke Indonesia. Indonesia belajar nutup rai dari orang Arab yang orang Arab sudah menanggalkan rainya. Tutup rainya. Ini kan dibalik-balik. Kita berkiblatnya ke Arab, Arab kiblatnya ke Amerika, Amerika ke kita, soal fashion. Makanya dari dulu saya pede. Saya jubah punya banyak, tapi kemana-mana saya pakai celana seperti ini. Yang saya pakai namanya apa, Bu? Ngomong kulot tak ajar kulot. Malah rok. Dia arane tok rung tok sarung. Ini kemarin sudah mau ditawar sama orang, mau dibeli. Saya itu apa-apa laku, Pak. Blangkon 900 juta. Muktamar NU di Lampung, saya nyumbang 900 juta hanya dengan satu blangkon. Mendapatkan penghargaan dari Leprit, Lembaga Prestasi Indonesia dan Dunia. Saya dapat 4 penghargaan, Kiai. Satu lelang blangkon paling mahal sedunia. Blangkonnya saja 4.900 juta. Bagaimana sarungnya? Apalagi isinya. Dapat penghargaan lagi sebagai dai yang paling konsisten pengajian di lokalisasi 22 tahun. Penghargaan ketiga, selebritis yang paling banyak wajahnya dilukis di bokong truk. 350 truk dari truk sampai mobil tangki sedot WC. Ada gambarnya Gus Miftah. Kemarin yang terakhir, saya itu kuliah lagi, ya. Kemarin saya kuliah lagi. Gara-gara saya malu, Pak Wali. Ini pengalaman, ya. Saya nggak mau anak-anak itu mencontoh dulu kegagalan saya kuliah. Saya pengajian di daerah Malang, Pak. Ada anak kecil naik panggung, santri.
Begitu naik panggung saya tanya, cita-cita kamu pengen jadi apa nak? Pengen jadi kiai. Idola kamu siapa? Gus Miftah. Dia saya tanya, kenapa kamu mengidolakan Gus Miftah? Kan jadi Gus Miftah itu enak, enggak selesai kuliah saja jadi kiai top. Matek saya pak. Bilang begitu pak. Saya dulu kuliah di IAIN itu tinggal skripsi top, enggak saya lanjutkan. Karena saya punya perbedaan pendapat dengan dekannya, kebetulan saya aktivis NU, dekannya kawan saya Muhammadiyah. Ada perbedaan pendapat, saya bilang, sudah saya enggak akan selesaikan kuliah saya di IAIN. Gara-gara kalimat anak kecil ini, ya Allah, saya merasa punya beban moral. Akhirnya 2 tahun yang lalu, ternyata nilai dari IAIN bisa ditransfer ke kampus yang baru. 2 tahun yang lalu saya kuliah lagi. Kemarin saya ujian skripsi, ternyata memecahkan rekor MURI. Sebagai apa? Ujian skripsi dengan audien paling banyak, hampir 2000 orang. Padahal kalau ujian skripsi biasanya hanya dengan penguji, Gus Miftah ditonton ribuan orang. Ini saya ngambil S2 guys di Unisula sama di UNES Semarang. Padahal banyak orang yang nawari saya kampus-kampus gelar doktor honoris causa. Saya enggak mau. Saya ingin memberikan contoh uswah kepada adik-adikku. Enggak ada kata terlambat. Nah, tetap kuliah, tetap belajar. Long life education. Ingat, masa depan seseorang itu seperti sekumpulan tempe. Artinya apa? Enggak ada yang tahu. Saya bercita-cita Pak Surya, Pak Tanfid, saya ingin kuliah sampai doktor. Tak selesaikan 5 tahun ini. Sekarang juga ada undang-undang terbaru Pak Kapolres, S1 bisa langsung S3, jurusan tertentu. Jadi besok kalau Pak Wali Kota ngundang saya lagi, 5 tahun lagi, pengajian akan disampaikan oleh Dr. Miftah Maulana Habibur Rahman. Ceramah akan disampaikan di hadapan Wali Kota penggemar dangdut. Nah, kembali ke Wahabi tadi. Situs-situs Islam dihancurkan. Bahkan mereka ngarang-ngarang. Membuat definisi. Masjid bid'ah, masjid sunnah. Saya di-tag di akun Instagram. Perbedaan masjid sunnah dan masjid bid'ah. Ciri-ciri masjid sunnah. Di dalamnya banyak kaligrafi. Masjid bid'ah, masjid ahlu sunnah. Masjid sunnah, enggak ada kaligrafi. Saya batin, orang ini pernah umroh apa enggak ya? Pernah masuk Masjid Nabawi apa enggak? Masjid Nabawi itu full kaligrafi. Dia mengatakan apa? Masjid yang banyak kaligrafinya itu masjid bid'ah. Ya matamu kiye. Dari mana? Ada lagi definisinya. Masjid bid'ah ada beduk. Masjid sunnah anti beduk. Yang luar biasa peringatan harlah satu abad Nahdlatul Ulama. Di Sidoarjo katanya beduknya hilang 5. Kalau toh hilang saya bersyukur, pasti dipasang di masjid. Kan enggak mungkin rumah dipasangi beduk, goblok aku. Ternyata diklarifikasi, Bu, bukan hilang, diamankan sama panitia. Muncul lagi gerakan-gerakan seperti itu di Indonesia, terutama di kalangan para artis. Maka saya bilang sama teman-temannya Mbak Anissa Bahar, yuk kita bikin pengajian di kalangan para artis, yuk, yang slow-slow saja. Enggak usah yang keras-keras. Artis baru belajar ngaji, tahu-tahu berfatwa. Surat Fatihah dikirim kepada yang mati, tidak ada dalilnya, tidak akan pernah sampai kepada yang mati. Maka saya bilang sama Deddy Corbuzier, hei botak dengerin, kamu gak usah jadi ustadz, tetap sebagai podcaster saja. Kita itu repot pak, baru masuk Islam, tahu-tahu madet jadi ustadz. Makanya dulu Gus Dur pernah bilang akan ada satu saat di mana orang tidak pernah ngaji tahu-tahu dipanggil ustaz. Akan datang satu zaman orang tidak pernah ngaji tahu-tahu dipanggil kiai. Ini kan ngeri, Pak. Dan kebiasaan orang di Indonesia itu enggak bisa move on. Orang Islam pindah ke Kristen, menjelek-jelekkan Islam. Contoh Pendeta Saifuddin. Orang Kristen masuk ke Islam, menjelek-jelekkan Kristen. Contoh Yahya Waloni. Enggak bisa move on. Celakanya apa? Pintu terbuka lebar bagi mereka yang pengen jadi ustaz. Gak pernah punya kemampuan apapun, tahu-tahu jadi ustaz. Padahal apa kata Allah? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Begitu mulianya Kanjeng Nabi menghormati orang alim. Sekarang kok semua gampang jadi ustaz. Saya bilang sama Daddy, udah kamu jadi podcaster saja, gak usah jadi ustaz, ngapain? Tahu-tahu jadi ustaz, dikritik. Daddy Corbuzier masuk Islam 4 tahun, sholatnya belum benar. Daddy curhat sama saya, bro, gua dibully. Kenapa?
katanya sholat gua kurang bener. Gak masalah bro, kamu baru 4 tahun masuk Islam. Abu Bakar tuh masuk Islam 14 tahun baru sholat. Santai saja. Oi. Makanya kemarin Pak Kiai, metodologi saya skripsi apa? Al-Mizah Al-Miftahiyah. Al-Mizah itu artinya apa? Fun learning. Pendidikan yang asik dan menyenangkan. Karena sekian banyak orang yang masuk Islam melalui Gus Miftah, ketika ditanya alasannya apa? Because your Islam is enjoy, relax and happy. Karena Islamnya Gus Miftah itu enjoy, relax dan menyenangkan. Jelas orangnya tampan. Dan perut saya jelas six pack bandingkan dengan Pak Wali Kota. Ya, wah, watangnya kayak kentong. Padahal di Jogja ada penelitian, laki-laki yang perutnya besar biasanya burungnya kecil. Itu di Jogja, di Jogja, di Jogja. Mbak-mbak ada yang teriak, sepil, sepil, sepil. Ayo buka. Nah, disinilah kemudian seperingatan satu abad Nahdlatul Ulama untuk kembali mengingatkan kita tentang visi misi Nahdlatul Ulama. Dalil yang sering kita pakai, al-muhafadzatu 'alal qadimi shalih wal 'aqdu bil jadidil aslah, itu mengisyaratkan kepada kita untuk menjaga tradisi-tradisi ahlus sunnah yang sudah ditinggalkan oleh para pendahulu kita, para muasis kita. Sehingga apa? Jangan sampai kita kecolongan. Ngaku orang NU tapi nggak tahu apa dalil, apa dasar Anda mengikuti amalan-amalan NU. Kayak kemarin Bapak, saya dikritik soal apa dasar haul. Ini kan mereka selalu cari-cari salah. Apa dasar haul? Saya diskusi. Kemudian saya bukakan pendapatnya Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Syarah Ihya Ulumuddin. Beliau mengatakan apa? Dzikra wafa, dzikra yaumil wafati libadil auliya wal ulama mimma la yanhahu syariatul ghurra haitsu annaha tastamilu ghalian ala salasati umurin. Apa kata Ibnu Hajar Al-Asqalani memperingati hari wafatnya para ulama dan para aulia? Tidak dilarang agama. Kenapa? Karena ini tiada lain, karena peringatan itu biasanya mengandung sedikitnya tiga hal. Yang pertama apa? Minha ziyaratul kubur wa tasadduqu bil ma'akil wal masyarib wa kilahuma khairu manhiin anhu. Kowe ngopo meneh, tak pikir meneh aku kaget aku. Kan aku terkejut. Kiai dikasih kopi gelasnya es buah, wali kota dikasih susu. Ambil mau. Kalau ini kopi susu. Kopinya diminum, susunya dilirik. Iya. Kok ngeliriknya Mbak Anissa Bahar sih? Expired company man. Expired. Itu bukan expired Pak Wali, susu fragmentasi. Malah kayak Yakult. Karena Pak Wali Kota ini punya prinsip, laki-laki itu seperti soda. Kalau ketemu susu, pasti gembira. Maka namanya susu, soda gembira. Pertemuan antara soda dengan susu. Kalian tahu kenapa namanya susu? Karena jumlahnya dua. Su-su. Kalau satu, su. Yang pertama minna, di dalamnya ada apa? Ziarotul kubur. Ziarah kubur. Makanya dulu coba ingat kasus-kasus Wahabi di Klaten, Pak. Makam dipukuli batu nisannya gara-gara makamnya sering digunakan untuk ziarah kubur. Padahal ini sunnah. Makanya saya pesan sama ibu-ibu muslimat, Bu, namanya jangan diganti, Bu. Tetap ziarah kubur. Malah kamu ganti wisata religi. Apaan? Sowan Mbah Hasim kok wisata? Ora pantes.
ziarah kubur. Jangan mengganti istilah-istilah mbah-mbah kita. Contoh, Pak Kiai Tanfid, mbah-mbah kita itu dulu meninggalkan ngaji di masjid sore itu namanya madrasah diniyah. Sekarang di mana-mana diganti TPA, TPQ. Itu bukan istilah muasis kita. Istilah muasis kita apa? Madrasah diniyah. Loh, bukan berarti TPA jelek. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Anda katakanlah Muhammadiyah pakai TPA, kita pakai madrasah diniyah. Ini namanya fastabiqul khairat. Dulu kita ngaji pakai turutan, metode ngajinya Al-Baghdadiyah. Sekarang aku orang NU tapi pakai Iqra. Padahal Iqra itu punya Kiai Haji As'ad Humam, tokoh Muhammadiyah Kota Gede. Bukan kok Iqra jelek, bagus. Tapi Anda tidak menghargai Muhafadzoh Al-Qadimi Soleh, turutan yang tinggalan mbah-mbah kita. Betul Bu? Saya ini produk turutan. Bapak saya kalau ngaji habis maghrib, kuping saya dipegang alif, ba, sampai salah jewer, ngek. Pitch kontrolnya diatur, makharijul huruf diatur, bisa baru dieja. Metodenya Al-Baghdadiyah, alif fathah a, alif kasroh i, alif doma u, a i u, ta fathah ta, ha doma hu, kaf doma ku, tahu ku. Ini kenapa enggak kita ganduli, Pak? Ini mbah-mbah kita. Betul, Bu? Dulu ngajinya pakai apa? PLN, Petromax apa sentir? Nah, ini arahnya sentir apa, Pak Wali? Ceplek. Dulu saya tidur di masjid, lampunya pakai ceplek. Begitu bangun, irunge ireng kabeh kayak dia. Ngaji. Begitu ngaji lampunya ceplek entek. Pak Kiai kirim surat ke wali santri, tolong surat dikasih bapakmu pakai bahasa turutan. Ba fatkah ba, ya fatkah ya, ro fatkah ro, bayaro. Musim paceklik bapak kan duit duit, nulis surat ke Kiai, tolong dikasih Pak Kiai. Suratnya dibaca Kiai isinya apa? So fatkah so, ba fatka ba, ro fatka ro, sobaro. Akhirnya kiainya marah, kiainya mantan preman, rambutnya gondrong. Surat kasih bapakmu, dibuka bapaknya, suratnya isinya apa? Mim fatka ma, ta fatka ta, mim domamu. Ini tradisi yang harus kita jaga. Ini namanya fastabiqul khairat. Itu di masalah-masalah keagamaan. Belum lagi kalau kita ngomong kebangsaan. Bagaimana hari ini orang gampang banget menyalahkan pemerintah tanpa dasar. Dan itu amanat Nahdlatul Ulama. Dalam tradisi Ahlussunnah wal Jamaah, gak ada tradisi menggulingkan pemimpin yang sah. Betul? Saya pastikan kalau ada pihak-pihak yang pengen menggulingkan pemerintah yang sah itu bukan Ahlussunnah, Pak. Ahlussunnah gak ada ceritanya. Terus yang benar bagaimana, Gus? Ya selawatan ayo. Yes. Apa mergo Pak Wali ini serengane dangdut, awake dhewe dangdut digawe selawat yo. Ha. Aku bisa. Minta apa? Atau Mbak Anissa Bahar mau nyanyi? Iya. Tapi gak usah goyang-goyang begini teh, bahaya. Nanti Pak Wali jadi ingin. Minta lagu apa, minta lagu apa. Ditinggal Rabi. Mangkupurel matamu, Mangkupurel. Masuk pengajian Mangkupurel. Mangkupurel. Rusak, rusak orang Tegal lagi jajan. Malah manggu burel. Saya mau ngaran semen lagu Ditinggal Pas Sayang-Sayangi, tapi konteksnya Isra Mi'raj. Solawatnya solawat tibil kulub wadawa iha. Ya, coba. Halo, kalian kan dalam Pak Wali. Kue lungo pas aku sayang-sayangi. Cicit. Saya mau mati ini siapa? Kok tahu? M-
mau pas solawatan pakai flash, drone-nya suruh naik enggak naik. Goblok kok panitia ini. Bukan Pak, salah satu kekalahan kita di medsos itu Pak, kita tuh sering kehilangan momentum. Mereka itu pengajian cuma sedikit Pak, tapi medsosnya bagus, juga kelihatannya banyak. Lah orang enak tuh ngajinya banyak jamaahnya, tapi medsosnya ketinggalan. Betul? Ini salah, sekarang berjuang itu pakai ini. Pak Kapolres punya pistol, satu pistol hanya bisa nembak satu kepala. Kamu punya postingan, satu kali postingan bisa nembak jutaan kepala dengan postinganmu. Ini loh sekarang itu. Jadi kenapa harus kita desain yang menarik? Ada selawat bagus, jamaahnya banyak dikasih drone, malah drone-nya micok. Wah, keperiman ya. Mati maning. Ki ngejak gelut iki. Eh, tukang lampu, ingat ya, ini pengajian bukan dangdutan ya. Ya Allah. Lanjut. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibil kulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absari wa diaiha. Ho ha. Iso dangdutan ora kalah sama gaya Ayubi. Bedanya kan mau siji, Pak Wali lebih tertarik dengan bokongnya gaya Ayubi daripada dengan aku. Ayo, Cahadro siap-siap ya. Lanjut. Coba semua tangan diangkat untuk Kanjeng Nabi. Sekarang gak usah pakai lampu, tapi tangannya saja diangkat. Yang cinta Kanjeng Nabi, tangannya diangkat. Shallu ala Nabi Muhammad. Hadro siap-siap. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil kulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absari wa diaiha. Bareng-bareng. Allahumma sholli ala Muhammadin tibil kulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absari wa lupakan Tuhanmu, mengejar dunia, lupa akhiratmu. Ho, ah, ho, eh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibin kulub wa dawaiha wa sementara akhirat selawase. Ho, ah.
kelingan lagu asline yo apa ibu cabut aku yok sing gawe tanpa welas kowe lunga biyen kae rana masakne aku sithik wae ngapoti tresno anyarmu lalu kau tinggalkan aku tersakiti sendiri di malam itu nangis nangis kowe lunga pas aku sayang tanpa pamit kowe ngadoh ngono wae aku ra ngerti salahku dan kau campakkan diriku bersanding dengan kekasih barumu Gia Ayobi dan wali kota negeri ini bajingan Allah sampai jam berapa ya pengajian ya subuh lanjut dan heh ora urun cerewet apa misi Nahdlatul Ulama di wilayah kebangsaan Bapak Ibu rahimakumullah. Saya sebenarnya enggak mau nyindir ya, tapi di mana-mana ini ditanya sama saya, Gus, pendapatnya Pak Jokowi dibilang seperti Fir'aun bagaimana? Sudahlah, satu, beliaunya ini yang ngomong ngendikan ini guru saya. Tapi secara pribadi dan personal saya enggak setuju. Seorang presiden yang beragama Islam yang baik menurut saya, mungkin menurut orang lain tidak baik. Dinisbatkan seperti Fir'aun. Delalah Pak Kiai. Tanggal 11 Oktober pas saya ngaji di hadapan presiden terakhir itu, saya berbicara tentang perintah Allah yang ditujukan kepada Harun dan Musa untuk berbicara kepada Fir'aun. Jadi ceritanya adalah ada ulama yang mulutnya keras. Makanya kalau Pak Kapolres ada ulama sing cangkeme atos, itu dari dulu ada. Memberikan nasihat kepada Khalifah Harun Ar-Rasyid dengan mengatakan apa? Inni nasihun lak. Wahai Harun Ar-Rasyid, saya akan menasihati Anda. Ini ulama yang gaya banget. Fa musaddidun alaika. Nasihat saya agak keras untuk Anda. Fala tajidanna fi nafsika alayya sayan. Tolong Anda jangan marah dengan saya. Jawaban Harun Ar-Rasyid apa? Ketika ada orang ngomong seperti ini, dia mengatakan apa? Hei, Pak Kandani, inna Allah ta'ala qad arsala man huwa khairu minka ila man huwa syarru minni. Sesungguhnya Allah pernah mengutus orang yang lebih hebat dibandingkan Anda kepada orang yang lebih jelek dibandingkan saya. Maksudnya siapa yang lebih hebat dibandingkan Anda? Harun dan Musa. Kepada orang yang lebih jelek dibandingkan saya, maksudnya siapa? Fir'aun. Apa kata Allah kepada Harun dan Musa untuk memberikan nasihat kepada Fir'aun? Fakula lahu qawla layyina. Harun, Musa, berbicaralah kepada Fir'aun dengan lemah dan lembut. Pertanyaan saya, Mas, kalau hari ini kita ngomong sama pemimpin kasar, pertanyaan saya, apa Pak Jokowi itu lebih hina dibandingkan Fir'aun? Apakah Kiai Ma'ruf itu lebih hina dibandingkan Fir'aun? Tentunya ini diksi yang salah. Fir'aun menisbatkan dirinya, ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhanmu yang paling besar. Kenapa? Karena hidupnya Fir'aun itu semuanya serba enak. Tangannya enggak pernah kotor, bersih terus. Kamu anak-anak Adroh, ra masalah le. Lebih baik tangannya kotor tapi hasilnya bersih daripada tangannya bersih tapi penghasilannya kotor. Oi, santai saja. Tangan kotor penghasilannya bersih daripada tangan bersih penghasilannya kotor. Gimana Pak Wali? Wali kotanya suki bisa oke ya. Jadi ya pengajian mulai kayak ibu siji ra kelok. Tapi kan dia kalau sama cowok pelit. Maka mohon maaf. Nah, Nahdlatul Ulama secara konsisten mengawal keberlangsungan negara kesatuan Republik Indonesia. Walaupun mohon maaf, kita berjuang, kadang-kadang gak dihargai.
Maka di ulang tahun NU yang kesekian tahun yang lalu, Pak, saya bilang NU itu lama-lama dianggap seperti ayam. Tahu ayam? Telur sendiri, diangkremi sendiri, netes sendiri, jadi telur lagi. Begitu jadi telur, digoreng, yang dapat nama orang lain, telur mata sapi. Kenapa bukan telur mata ayam? Yang berjuang NU, yang bekerja NU, tapi yang dihargai orang lain, tapi gak ada masalah. Maka saya bilang, Mas, kamu-kamu yang merasa hidupnya sengsara, yang hidupnya jelek, nasibnya macem-macem, nasib kamu gak kalah sengsara dibandingkan pitik. Coba kue ngerti gak pitik kue? Isih endok digoreng, bar netes dikurung, wayahe gede dibeleh, dan juga rasa sampai teman-teman, nasibmu kalah ngenes dibandingkan pitik, tak kan, Dani? Mau sambat. Sambat itu tanda kita tidak kuat. Saya yakin kalau orang NU ini bisa bersatu, sebagaimana disampaikan fa'ammat dhammatu fatakunu alamatan lirrofi. Kalau kita bisa dhamma, bisa bersatu, fatakunu alamatan lirrofi, maka Indonesia akan mendapatkan kejayaannya. Amin. Tapi sebaliknya, wa'ammal kasratu fatakunu alamatan lil khofi. Kalau kita berpecah belah, kasroh, jatuh, Pak. Contoh soal IKN, ibu kota Nusantara di Kalimantan. Pak Jokowi dikritik gara-gara apa? Minta gubernur seluruh Indonesia membawa tanah dan air. Orang mengatakan apa? Jokowi percaya dengan dukun, dengan klenik. Untung saat Pak Jokowi buat IKN belum muncul Samsudin. Kalau sampai muncul langsung teriak, wesi yo wesi, wesi lah merah, wesi yo wesi. Saya kira apa ya, apa viral ya? Nyanyi satu lagu viral, begitu sulit, dipakai sulit viral. Apaan? Ganjel toh viral. Kamu nanya viral. Makanya besok Pak Wali Kota, kalau kamu ditanya sama malaikat alam kubur, mungkin akhir di alam kubur, Pak Deddy ditanya, hei Deddy Wali Kota, mana buka? Jawaban Pak Wali, kamu nanya. Langsung gua buk canggam. Adi kebuk, belalah, ganjelnya gelundung. Langsung malaikatnya bengok, oh ganjel toh. Ya gebukin dah semua karo malaikat. Sekarang sing viral lagi viral apa? Oh, kemarin itu. Fajar, kamu berapa bersaudara? 4. Siapa yang paling tua? Bapak. Ngono yo viral. Bare sing viral meneh. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, bandit kau, ya Allah, ngono yo viral. Pesan saya kepada anak-anak saya di Tegal, kalau toh kalian harus viral, virallah dengan prestasi, bukan sensasi. Kalau viral dengan sensasi gampang, kayak mbak-mbak di Surabaya, saya malam-malam lihat TikTok, ya Allah, jilbabnya pakai jilbab, bajunya dibuka, di shooting, hey guys, susuku gede guys, ya cekil polisi, oh goblok, kok yang delalah aku nonton. Lagi mana FIHP, Pak? Seneng keprimen. Yo geding aku. Kalau cuma ngomong itu, Pak Wali, kemarin saya bilang, ini loh hebatnya NU itu. Jadi kan saya ngaji kalau malam di mana-mana. Kemarin dari Kalimantan, Pak Kiai, itu saya dikirim foto. Gus, ini ada fan jenengan, ada purel dadanya pas di atas payudara ditato. Gus Miftah. Ya Allah. Begitu saya buka, wow. Gede banget. Saya kan penasaran. Akhirnya ownernya itu video call saya. Gus izin video call. Oh monggo Gus. Video call. Ternyata benar. Dikasih HP-nya ke mbak-mbak itu. Usia sekitar 25 tahun. Di atas dadanya ditato Gus Miftah. Saya tanya, Mbak, kenapa kamu tato Gus Miftah? Karena saya mengidolakan Gus Miftah. Alasannya apa? Kan dulu Gus Miftah pernah bilang pengajian, seseorang itu di hari kiamat akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintainya. Iya. Mungkin kita tidak bisa bersama di dunia, Gus, tapi bisa bersama di akhirat. Ya Allah,
Saya bilang, "Dok, tato kamu itu bagus, tapi salahnya satu, apa? Kurang turun dikit." Nah, tato Gus Miftah itu ya Allah. Itu sama dengan germonya dulu Doli, Pak. Doli kan tutup, saya bikin pengajian. Panitianya germo, anjilo, macam-macam itulah. Nah, kalau istilah-istilah itu saya hafal lah. Wong saya mbae kok. Loh, kan aku kaya ini telembok. Ya ora apa-apa. Wong yo duwe kelebihan dhewe-dhewe. Kok dadi ketua PCNO kaya Pak Kiai aku ya ora bisa. Tapi Pak Kiai kon ngurusi telembok, ya ora bisa. Engko Pak Kiai gelem manjing ora gelem metu. Ayo teman ya. Kalau saya kan punya prinsip, kenapa saya harus ngurusi telembok? Kullu syai'in idza kasura rafusa ilal adaba. Segala sesuatu kalau jumlahnya banyak pasti murah kecuali adab. Makanya kalau pengen mahal gampang, jadilah yang sedikit. Barang itu kalau sedikit langka, kalau langka antik, kalau antik harganya mahal. Kiai itu banyak, yang ngurusi lonte jarang. Siapa? Gus Miftah. Berarti Gus Miftah kiai. Kiai larang. Kok kiai londek keprimen ya? Kebosok temen ya? Kiai larang kok kiai londek? Momen dah sinyong ya. Maka Bapak Ibu yang saya muliakan, gak ada alasan kita ngomong keras sama pemerintah. Cuman persoalannya di Indonesia itu satu gitu. Kalau nggak paham nggak nanya. Kalau sudah benci sebaik apapun prestasinya tetap dibenci. Tapi kalau sudah seneng sejelek apapun tetap bagus. Coba apa? Saya ditanya Pak kemarin pengajian di Menpan RB internalisasi akhlak. Saya bilang, kamu tahu nggak alasan Pak Jokowi kenapa minta tanah dan air ke Kalimantan? Apa semangat yang dibawa oleh Pak Jokowi? Semangat ketika Nabi Muhammad mempersatukan kabilah Mekah saat terjadinya banjir bandang, Hajar Aswad terlepas dari Ka'bah. Semua orang berebut pengen memasangkan kembali Hajar Aswad, bahkan sampai hampir saling bunuh. Sehingga kemudian disepakati, barang siapa masuk masjid pertama kali, dia yang berhak untuk memasang Hajar Aswad di tempatnya. Dan ternyata siapa yang masuk pertama kali? Kanjeng Nabi. Apakah Nabi Muhammad egois? Oh tidak. Beliau minta satu kain panjang, Hajar Aswad ditaruh di atasnya, pemimpin-pemimpin kabilah diminta untuk maju, memegang ujung kain. Dibawa mendekat ke Ka'bah, begitu mendekat, baru Nabi Muhammad memasangkan Hajar Aswad di tempatnya. Apa semangat yang dibawa oleh Nabi Muhammad? Semangat persatuan. Kenapa Pak Jokowi minta tanah dan air dibawa ke Kalimantan? Satu, hubul waton, mencintai tanah air. Yang punya konsep tanah air di dunia itu hanya Indonesia. Kenapa yang diminta semua gubernur? Supaya semua masyarakat Indonesia memiliki sense of belonging, rasa memiliki terhadap ibu kota negara baru. Demikian juga dicontohkan Kanjeng Sunan Kalijogo ketika membuat Masjid Demak. Itu proyeknya Kanjeng Sunan Kalijogo. Tapi Anda tahu, wali-wali diminta untuk memberikan sumbangsihnya. Empat tiang, satu dari Sunan Ampel, satu dari Sunan Cirebon Gunung Jati, satu dari Sunan Bonang, satu Soko Tatal dari Kanjeng Sunan Kalijogo. Maka saya bilang, Pak, Wali Songo itu keren, alim, sakti, hebatnya gak diragukan. Mereka bersatu. Lah kiai-kiai ini dewek, ngalimnya diragukan, hebatnya diragukan, saktinya diragukan, semua orang dianggap kompetitor. Kita gak bisa akur. Maka saya bilang, sehebat-hebatnya Superman kalah sama super team. Superman itu goblok, badannya besar, bajunya S. Goblok. Harusnya kan XL, bro. Harusnya XL bukan S. Lebih goblok lagi, pakai sempak di luar. Kebayang gak kalau Pak Wali Kota pakai baju S? Apalagi saya makanin jaba, wah. Tapi yang paling goblok siapa? Yang nonton. Tahu orang goblok kenapa ditonton? Sudah jam 3:30. Saya sudah capek. Kita baca Hasbi Robbi 3 kali. Kemudian Pak Kiai berdoa. Shallu ala Nabi Muhammad.
Bentuk, sing aku rakur mawon. Kiai ki dewi-dewi. Ono kiai sing ngurusi artis kaya Gus Miftah. Ono kiai sing ngurusi momong desa ya Mbah Mudin, Mbah Lebih, ya ora apa-apa. Bedane ya beda. Gusna penampilannya keren, Mbah Mudin ya sarunge nglinting, ngambune kelembak menyan. Ya ora apa-apa. Wong kelasnya dewek. Wong nabi wae jumlahe akeh, warisane dewek. Ana nabi dadi presiden, arane Nabi Dawud. Kiai dadi presiden, Gus Dur, Kiai Ma'ruf. Ana nabi sugih, Nabi Sulaiman mudun, Kiai sugih, Kiai Asep Mojokerto. Oh sugih, ada nabi gagah, Nabi Musa. Begitu mudun ada kiai gagah, Gus Maksum Pakar Nusa, gagah. Ada nabi alim, Nabi Ilyas, Nabi Khidir. Begitu turun ada kiai alim, Kiai Said, Gus Baha, Gus Koyum. Ada nabi miskin, Nabi Isa. Begitu turun ada kiai miskin, kiai ini wong Tegal, umpamane kayak kiye. Ya dewek. Anak nabi gandeng arane siapa? Nabi Yusuf. Begitu mudun anak kiai gandeng siapa? Terima kasih. Dek. Wali kota pada sana siapa ya? Jangan-jangan Abu Lahab. Saya itu kalau setiap melintas ke sini pasti ketemu Pak Wali Kota. Jadi saya dekat banget. Sampai ukuran sempaknya Pak Wali Kota berapa saya tahu. Kita doakan Pak Wali Kota panjang umur. Jadi orang sedunia mati, Pak Wali Kota hidup sendiri. Nah. Sing khusus sebelum pulang kita baca Hasbi Rabbi 3 kali. Mudah-mudahan Allah menjaga Indonesia. Amin. Allah menjaga Nahdlatul Ulama. Amin Allahumma. Amin. Hasbi Rabbi Jalla Allah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah hasbi berdoa saya minta hadiah Fatihah untuk Indonesia dan Nahdlatul Ulama. Pas iya kan Abu Dua iya kan nasta'in diulangi 11 kali termasuk untuk hajat kita semua. Ala hadiniyah wa ala guliniyah dan sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iya kan Abu Dua iya kan nasta'in. 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 Iyyaka na'budu wa iyyaka 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 nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, maghdubi 'alaihim. Alhamdulillah, telah selesai kita menyimak atau mendengarkan ceramah dari Gus Miftah. Semoga apa-apa yang beliau sampaikan menjadi tambahan ilmu, ilmu yang bermanfaat dan barakah. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup sekian saja dari kami, manakala ada kekurangan dan kehilafan mohon maaf yang tidak batasnya. Wallahul muwaffiq ila amrin thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.